Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah SWT. Kita sudah sampai ke peringkat akhir kerja-kerja untuk berdepan dengan PRU 13 yang kita jangkakan tidak lama lagi, mungkin dalam bulan Mac ini berlakunya pembubaran parlimen. Saya bagi pihak Pemuda Pahang, sebagai Ketua Pemuda Pahang, sangat mengharapkan berlakunya satu perubahan besar di peringkat negeri Pahang secara khusus dan secara umumnya di peringkat negara, supaya rakyat bangkit dan membuat perubahan besar untuk PRU yang ke-13 untuk kali ini. Kerana setelah 55 tahun lebih kita berada dalam pemerintahan Barisan Nasional, banyak perkara yang kita lihat berlaku kepincangan dalam sistem keuangan, kepincangan dalam sistem agama dan sebagainya, yang sangat merugikan seluruh rakyat Malaysia. Kalau di Pahang, kita lihat kelemahan-kelemahan pentadbiran negeri di bawah Barisan Nasional. Kalau kita bandingkan selama 50 tahun lebih Barisan Nasional diberi mandat untuk memerintah negeri Pahang, sehingga hari ini Pahang tidak mampu untuk membayar hutang sebanyak 2.4 bilion. Walaupun Pahang mempunyai hasil mahsul yang sangat banyak, tetapi tidak diurus secara baik dan cekap oleh mereka, oleh Barisan Nasional, sehingga mengakibatkan hutang bukan berkurang tetapi bertambah. Berbanding kita melihat bagaimana kerajaan negeri Kelantan yang satu ketika dulu tahun 1990, yang kita lihat ia diperintah oleh seorang yang berpakaian Tok Guru, yang masyarakat umum melihat ketika itu seorang yang berpakaian macam itu tidak mampu untuk mentadbir sebuah negeri. Tetapi setelah 20 tahun lebih beliau memerintah negeri Kelantan, bukan sahaja berlakunya penambahan pendapatan negeri, bahkan beliau berjaya membayar hutang yang ditinggalkan oleh Kerajaan Barisan Nasional satu ketika dulu sebanyak 750 juta. Begitu juga di Pulau Pinang yang baru 3 tahun lebih dan sekarang sudah hampir menjangkau 5 tahun. Saya cakap dalam konteks 3 tahun lebih, bagaimana laporan Ketua Audit Negara yang memuji Kerajaan Pulau Pinang yang dalam masa 3 tahun lebih berjaya mendatangkan hasil 12 bilion, pelaburan 12 bilion, dan berjaya membayar hutang 90% lebih daripada 630 juta yang ditinggalkan oleh BN Kosukun. Dalam masa 3 tahun lebih beliau berjaya membayar 600 juta. Begitu juga di Selangor, sehingga kini rizab tunai sebanyak 2 bilion lebih yang tak pernah berlaku zaman Barisan Nasional, dan berlakunya peningkatan penambahan peningkatan pendapatan kerajaan. Tapi ia tidak berlaku di Pahang. Kenapa? Kerana rakyat Pahang tidak membuat perubahan. Mereka selesa dengan apa yang ada sekarang, dan mereka tidak prihatin dengan pemerintahan yang berlaku. Jadi saya nak sebut di sini, tidak rugi sekiranya kita membuat perubahan di peringkat negeri Pahang. Setelah kita lihat pemimpin UMNO Barisan Nasional selama 50 tahun lebih ini, kita beri mereka amanah untuk memerintah negeri Pahang, tetapi mereka tidak menjalankan amanah dengan baik. Dari sudut ekonominya merudum dengan hutang yang banyak, dari sudut gejala sosial yang tak dapat diselesaikan. Maka kalaulah kita ada sebuah syarikat yang kita berikan kepada seorang pengurus untuk mengurus syarikat kita, tetapi setelah 5 tahun kita bagi syarikat kita makin rugi, adakah kita nak lantik dia lagi sebagai pengurus syarikat tersebut? Sudah tentu tidak. Maka begitu juga dalam sebuah negeri di Pahang khususnya,
kita dah lihat disebut oleh ketua audit kerugian, kelemahan, penyelewengan yang berlaku, adakah kita nak bagi lagi kepada mereka yang tidak layak itu? Jadi saya bimbang dengan apa yang dipesan oleh Nabi yang kita sedang lakukan, yang Nabi kata apabila seorang Arab Badui bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi tengah menyampaikan syarahannya, dia tanya Nabi, mata sa'ah, bilakah akan berlakunya kiamat dan kehancuran ini? Lalu Nabi kata, Nabi tidak menjawab soalan itu. Selepas selesai Nabi berkata-kata, baru Nabi tanya siapa yang bertanya tadi. Lalu Arab Badui itu kata, sayalah ya Rasulullah. Nabi jawab soalan dia tadi, kiamat akan berlaku apabila idza duyi'atil amanah fantadhir as-sa'ah, apabila disia-siakan, diabaikan amanah itu, maka tunggulah saat berlakunya kiamat, kehancuran. Lalu sahabat bertanya lagi, apakah yang dikatakan mensia-siakan amanah itu? Nabi kata, idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantadhir as-sa'ah, bila diserahkan satu-satu urusan yang paling penting, urusan kenegaraan, memerintah negara misalnya, maka kita bagi kepada yang tidak amanah, maka tunggulah saat kehancuran. Sekarang berlakulah apa yang dinyatakan oleh Nabi, berlakunya keruntuhan akhlak, moral, keruntuhan ekonomi disebab tangan kita yang mengundi mereka yang tidak layak. Oleh itu saya bagi pihak Pemuda Negeri Pahang, yang pertama saya mengharapkan supaya pemuda khususnya bangkit untuk menyedarkan masyarakat bahawa perlunya soal kepimpinan ini beri kepada mereka yang lebih layak untuk memerintah negeri dan negara ini, insyaAllah. Kita sebagai sebuah jamaah Islam yang sekarang sedang bergabung dengan parti-parti komponen kita DAP dan PKR yang kita namakan sebagai Pakatan Rakyat, saya menyedari rakyat Pahang khususnya bimbang, takut negara ini akan diperintah oleh DAP, Melayu akan merempat di negara sendiri. Saya nak sebut dalam konteks Pahang sendiri, daripada 14 parlimen, 14 parlimen yang dipertandingkan, DAP hanya bertanding 2, belum dapat 3, dia cuba nak dapatkan 3, belum dapat 2. Selain daripada itu, PAS di bertanding 7. Selebihnya ialah keadilan. Dalam keadilan itu ada Melayu dan ada Cina, dan persen Melayu terlalu tinggi kalau kita lihat di situ. Yang kedua, di peringkat negeri, di peringkat negeri ada 42 kerusi Dewan Undangan Negeri. Dalam 42 kerusi ini, DAP hanya bertanding 7 dan kita PAS di bertanding 21. Selebihnya dalam 13 ke 14 itu dipertanding keadilan yang akan bertanding. Jadi kalau kita lihat di situ, dari segi kursinya, kursi Melayu lebih besar berbanding daripada kursi Cina. Jadi tidak timbul persoalan Cina yang akan memerintah negeri ataupun Cina yang akan memerintah negara. Dari sudut negara pun, kursi DAP dalam 45 hingga 50 ke atas sahaja. Kerusi Melayu sangat banyak. Cuma perkara ini dimomokkan oleh Barisan Nasional untuk menakut-nakutkan pengundi Melayu, yang mereka sedar kebanyakan mereka ini tidak membaca maklumat-maklumat terkini, sehingga mereka terpengaruh dengan apa yang dicanangkan oleh UMNO Barisan Nasional. Oleh itu saya, sekali lagi harapan saya kepada pemuda, pemudi, generasi muda hari ini, kita yang bermaklumat ini, kita bangkit membuat perubahan besar supaya negara tidak terjerumus dalam kancah yang lebih teruk lagi selepas ini. Sebab sekiranya Barisan Nasional kekal untuk memerintah negara di masa yang akan datang selepas PR yang ke-13 ini, negara akan makin hancur dari sudut pegangan agamanya, hancur dari sudut ekonominya, hutang makin bertambah. Saya bimbang jangkaan pakar-pakar ekonomi yang mengatakan Malaysia menuju kepada negara muflis itu menjadi suatu kenyataan. Oleh itu harapan pakatan adalah harapan rakyat ini adalah satu tema yang sangat sesuai
dan kita telah buktikan keupayaan kita memerintah negeri-negeri dengan sangat baik, bukan orang kaki lima yang bagi tahu, tetapi ketua audit negara yang melihat peningkatan pengurusan kecakapan, pengurusan peningkatan ekonomi negeri-negeri yang ditakbir oleh Pakatan Rakyat. Akhir sekali saya nak sebut sebagai tawaran kepada anak muda di peringkat negeri Pahang secara khusus, bahawa antaranya ialah kita menawarkan lot tapak rumah kepada mereka yang layak untuk kita beri kepada anak-anak Pahang, sebab Pahang mempunyai tanah yang sangat luas. Kemudian kita tawarkan RM600 kepada suri rumah setiap tahun bagi mereka yang layak. Kemudian di peringkat negara antaranya kita turunkan harga kereta, insya-Allah harga minyak kita akan turunkan. Semua ini akan memberikan manfaat kepada seluruh generasi muda dan tua. Tapi kita tak akan dapat sekiranya kita tidak membuat perubahan yang besar kepada pada PLT kuliah nanti, dengan kita tolak UMNO Barisan Nasional, kita gantikan Pakatan Rakyat untuk memerintah negara, insya-Allah. Saya harap semua berganding bahu, bekerja keras untuk memastikan Pakatan Rakyat menang dalam PRU yang 13 dan memerintah negara, insya-Allah. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.